Jadi hari ini mumpung lagi ada di Magelang, terus udah gitu Om Cliff tadi juga sempet chat, akhirnya aku buktiin aku datang ke rumahmu. Thank you. Iya kan? Tapi aku nggak berani sendiri. aku ngajak deh kakak. Aku diculik. Masuk yuk. Yuk. Guys, kita lihat kamar Susana guys. Sini. Masa sigan tadi aku bilang ayah nganterin aku ke rumah Om Cliff, katanya takut. Dia punya salah sama aku. Setiap kali ada acara nggak pernah undang aku. Undang tuh. Setiap kali ada acara nggak pernah undang. Siapa nama kamu? Di sana Natalianu panjang banget. Jadi kita di rumahnya Om Cliff guys. Jadi aku nggak punya utang sama Om Cliff ini. Jadi pas aku lagi di Magelang, pas malam, aku tuh malah nggak nge kalau Om Cliff itu rumahnya di Magelang tau. Jadi kalau di planningin segala sesuatu tuh pasti nggak terjadi ya. Iya betul. Iya kan? Betul. Aku tuh terakhir tau nggak sih ingat Om Cliff tuh waktu itu minggu lalu apa kok nggak salah? Aku nonton film Sangkuriang. Pas abis itu aku chat sama Om Cliff. Yeah. Soalnya waktu di film Sangkuriang, Om Cliff gak disensor. Betul, zaman dulu kan gak ada sensor. Makanya aku tanya sama Om Cliff emang bener tuh berenang gitu. Dan itu ada di Netflix Om. Iya betul. Ada di Netflix. Jadi sekarang itu film-film yang lama dibagus-bagusin gitu loh. Ya, sini kamu duduk sini. Foto sini. Saya punya teman dari Semarang datang ke sini. Main di ini. Apa kotak-kotak itu kan enggak ada apa-apa. Pulang sampai di Ungaran. Kayak ada yang ngikutin sampai akhirnya ke rumahnya. Dikelebat-kelebat terus, ada yang lewat. So, pagi-pagi dia bangun tidur, di atas meja makannya udah ada ular. Oh, kayaknya sih ngikut ya. Percaya gak percaya? Iya, makanya jangan suka takut-takut. Saya dulu ya, saya bukan ini. Selain bukannya dia tuh. Ini omong kosong, ini serius nih. Boleh percaya atau tidak. Ya. Dia senang banget tuh. Ya. Dulu ada kru dari TV datang ini dari film. Om Cliff dari umur berapa krok-krok alis? Ini original dari lahir. Benar. Dari lahir pegang lagi dari bayi. Serius, aku pegang alisnya waktu itu. Enggak ada yang marah. Enggak ada. Benar. Iya. Ya, kan satu garis. Iya, alisnya kayak dikerok ya, Mak. Dari lahir. Susana waktu kenal gua, nomor satu yang diketemuin apa? Alis lu dikerok ya? Enggak, Mbak. Aku bilang gitu. Dia takut om ngondek kali dulu. Alisnya gitu. Jadi 11 anak dari ibu saya yang alisnya satu-satunya kayak gini. Aku heran. Tapi dulu dipakai alis kalau setting.
waktu Sangkuriang doang, setelahnya enggak? Gua belum. Iya, Sangkuriang pakai alis. Karena gua baru pendatang baru, gua istilahnya anak bawang, diteken-teken, harus nurut-nurut. Film pertama mana berani berontak, ya kan? Benar. Begitu film pertama gua sukses, film kedua gua mau didandanin, enggak? Enggak ada. Gua udah terkenal, siapa yang mau udah dikontrak, ya kan? Alisnya, enggak, biarin alisnya asli, bilang ya. Ini alis dicukur, enak aja dicukur, dari lahir. Pertama ketemu sama Bunda itu di Sangkuriang itu. Love at the first sight. Iya, hari terakhir loh. Gua sama Bunda tuh syuting 4 bulan. Coba ceritain yang mana, scene yang mana, aku tahu. Jadi? Yang di bunga-bunga, tidurannya bunga-bunga. Bukan. Yang di sawah. Bukan. 4 bulan syuting, gua tuh takut. Sama Susana tuh gua takut. Karena orang cerita Susana tuh galak. Ini apa-apa lah, segala macam. Pokoknya ditakut-takutin. Ilmu yang kuat lah, segala macam. Gua tuh Susana di sana, gua di sini. Gua enggak berani dekat Susana gitu. Kadang-kadang gua dipanggil sama Susana, sini. Nanti kepala gua dilus-lus sama Susana. Udah kayak anaknya gitu kan. Udah berani dikutik gitu loh. Udah berani gerak. Last day, last shot. Jadi hari terakhir, shot terakhir. Shot terakhir itu memang sengaja dibikin sama sutradaranya itu ada ganjuman. Hari terakhir. Ciuman yang dimana nih? Di awan. Iya benar. Aku nonton sebetulnya. Ciuman itu di awan. Yang berenang itu berenang di mana? Itu di Ancol sama di Ciseeng, dua tempatnya. Yang underwater. Boleh enggak sih Om kalau di Brownies itu kan ada namanya reka adegan. Kita reka adegan yang kamu. Itu yang adegan. Begitu ciuman itu chemistry. Chemistry. Itu. Jadi berapa film sama Bunda Om? 5 ya sama Bunda Om. Itu begitu ada kecil ciuman. Ada tapi kita enggak berani ngomong. Pulang ke rumah. Kira-kira udah 1 minggu gitu sampai di rumah udah nggak tahan. Telepon gua untung pernah nanya nomor teleponnya gua ke pemrek zaman dulu masih pernah kan krek kalau ditaruh bunyi iya kalau ini selesai pas gua telepon kebetulan yang ngangkat dulu kan panggilannya Mbak Susi gitu kan. Mbak Susi siapa Kelisma apa kabar gini Mbak, gak bisa tidur gua, Mbak. Kenapa? 3 hari saya gak bisa tidur, Mbak. Kenapa? Mikirin adegan yang kemarin. Langsung to the point gitu, gak bisa tidur. Langsung gua sekarang kalau ketemu orang, gua gitu lah. Sama, Mbak. Berarti saya gak bertepuk sebelah tangan, ya enggak. Nanti besok hari Sabtu, saya main ke rumah boleh gak, Mbak? Hah? Kamu anak kecil, berani? Kamu berumurnya berapa tahun sih, Om? 23 tahun. Oh, lu benar-benar prior berondong lagi kapalnya pada waktu aku itu ya. Aku 17 tahun, Susana 39. Ih, ganas. Aku nekat, boleh enggak besok Sabtu main ke rumah? Hah, lu anak kecil mau main ke rumahnya janda. Ini kenapa, Mbak? Aku bilang enggak apa-apa, enggak ada masalah, saya bilang kalau boleh, Mbak. Jam berapa? Terserah, Mbak. Bisanya jam berapa? Jam 7 ya. Oke, jam 7. Jam 7 gua enggak ke rumah. Di Magelang, di Jakarta dulu di Wijaya. Oh. Aku dulu di dekat SMA SMP 12. Ya. Tapi kalau ini aku nanya, kalau Bunda dulu kalau lagi enggak syuting gitu, dandanannya gimana? Enggak ada dan di rumah enggak ada. Justru malah dia cantik banget kayak kalau cantik. Kalau asli kalau gitu. Kan. Putih, bersih, bule, gitu. Cantik gitu memang. Legend banget. Ya, dulu gua kan cakep. Parah. Gua cakep. Sekarang masih ada sisanya. Kalau gua persen lah. Gua. Saya punya pacar tuh 37 orang. Kata dia. Ya, Susana bilang 37 orang pacarnya. Yang ngantri mau kawin sama Susana. 37 mbak. Saya datengin satu-satu. Oh, jangan, oh, jadi masalah. Mbak tunjuk aja yang mana aja deh. Buat apa ditampilin satu-satu? Gua minta izin sama mereka, gue mau, misalnya mau apa, mau gue tikung lah gitulah, mau yang gue datengin ya, ini orang ini semua. Wah, ganas. Ada menteri, ada jenderal, ada sutradara, bukan. Gue datengin. The winner is. Begitu yang jenderal datang ke rumahnya, ajudannya 42. Gue kayak mau dikebugin tuh. Apa? Saya udah janji sama Pak ini. Ada perlu apa? Tadi saya sudah telepon bilang saja. Gue zaman dulu nekatnya apa? Gue modalnya bela diri.
Oh iya, dia bisa bela diri. Diri 4 orang aja. Apa, apa dia om, kalau om bela dirinya om? Silat ya om? Saya macam-macam, saya silat, karate, taekwondo, kungfu. Wow. Tapi kalau lagi waktu film kan om pakai stuntman kan? Enggak, aku enggak ada stuntman. Betul. Kecuali kalau stuntman satu-satunya waktu terbang di pohon kelapa itu stuntman. Yang itu yang terbang di istana, kelapa. Di istana terbang raja. Juga. Bener enggak sih? Bener, di seling, gua pakai seling. Benar. Satu-satunya yang karena aku nonton filmnya, nonton dari Netflix. Tahu yang terbang dari pohon kelapa? Iya. Itu tadinya mau saya sutradaranya enggak kasih. Dia bilang kalau lu jatuh dari pohon kelapa, habis gue yang terusin di film siapa? Legend. Zaman dulu. Jadi film zaman dulu tuh ya karena zaman dulu special effect-nya kan belum terlalu wow kan. Tapi zaman dulu katanya kalau main film dibayarnya bukan pakai uang ya, pakai mobil. Kalau gua ditawarin memang mau mobil apa mau uang, aku bilang mau uang supaya bisa beli mobil sendiri gitu kan. Akhirnya tapi aku tuh bingung loh, Chris. Om Chris. Kok aku sekarang enggak ada yang pernah nawarin aku main film. Iya kenapa ya? Iya, aku bingung deh. Kok cuma nanya-nanya jadwal doang gitu tuh ujung-ujungnya enggak ada. Bingung deh. Aku aja enggak ada cita-cita pemain film loh. Awalnya bisa main film itu casting pulang sekolah, gua kan naik motor. Ada satu rombongan orang film dari Jakarta dan sutradara yang lagi cari pemain di Bandung gitu loh. Wow, dikejar. Gua pikir kenapa nih gua dikejar? Gua makin ngebut. Hilang. Dia enggak ketemu, hilang jejak pokoknya. Si supirnya bilang, gua kenal tuh. Itu keluarganya Natalia gitu. Maaf ya, keluarga Natalia di Bandung tuh terkenal gitu loh. Terkenal karena kakak-kakak gua preman gitu loh. Jadi zaman gali-gali lah zaman dulu. Zaman dulu kan terkenal dari tukang berantem gitu, bukan gali negatif ya, maksudnya gali. Karena pokoknya geng motor tapi yang cuma gelut aja gitu, jadi terkenal gitu loh. Gua tahu itu keluarga Natalia. Benar. Lu jemput ke sana. Saya pulang sekolah. Besoknya ya pulang sekolah ikutin naik motor. Pak ditunggu sama sutradara sama ketua partinya. Saya? Iya bapak. Salah alamat lu bilang. Enggak bapak. Saya tahu bapak yang disuruh. Mungkin kakak saya kali. Kakak saya karena pernah main dulu film Bandung Lautan Api figuran itu. Bukan pak bapak. Pak tolong pak daripada saya dimarahin bapak. Tolong saya lah pak. Bapak kesana. Saya nggak enak juga, kasihan juga dia dimarahin. Ya udah, saya ganti baju. Gak usah ganti baju pak, pakai seragam ini aja. Enggak, gua tetap ganti baju. Tungguin aja. Udah, saya tunggu pakai seragam. Apa ganti seragam? Kesana. Ketemu seragam. Orang di sini menyimpulkan bahwa kalau lu nggak maksain, kalau emang rezekinya dapet ya. Ya sekarang orang misalnya mau les acting sampai cum laude juga kalau nggak dikasih waktu main film juga nggak acting, bener gak? Kayak dulu teriming-iming main film apa? Begitu di bawah seterusnya, saya nggak bisa main film. Kamu syuting satu bulan begitu. Wah, saya anak SMA. Pas gue SMA saya naik motor satu bulan begini. Oh dari ibunya udah punya tuh. Maksudnya apa? Satu bulan kamu punya ini? Mobil. Iya mobil. Gini wow. Mobil. Iya mobil. Kamu mau beli mobil apa? Wow, gue oke lah berangkat ke Jakarta gitu. Jadi om berarti total film semua berapa? Yang sama Susana kan tadi 7, 5. Nggak ngitung gue. Tapi terus berhenti main film karena gemuk? Enggak, karena gue ngedampingin Susana. Sampai akhir-akhir. Jadi Susana itu main film. Film terakhir Susana apa? Ajian Ratu Laut, Hantu Ambulan. Oh. Ajian Ratu Laut Kidul itu 92, Hantu Ambulan itu 2006. Jadi Susana itu mau syuting kalau didampingin sama saya. Itu peran kosong. Jadi saya dapat peran, udah kontrak pun bisa saya batalkan gara-gara Susana. Maksudnya gara-gara filmnya Susana. Kalau bentrok gitu kan, kecuali kalau nggak bentrok saya bisa syuting nanti Susana nunggu. Nanti kalau marah, tapi kalau siapa waktunya bersamaan, saya harus kalah. Boleh tanya di musik hidup saksinya, Ram Soraya itu musik hidup. Pokoknya kalau ada Susana syuting, lu harus calling Cliff. Istrinya saya tuh es batunya Susana gitu. Dan kalau ngomong nggak mau ketemu orang, jadi apa-apa nggak nanti konfirmasi. Oh, jadi gitu. Marah pun orang nggak akan tahu Susana. Jadi marah. Dia keperluan apa dia nyampeinnya ke saya. Jadi marah sama nanti orang. Nanti saya ketemu sutradara, ketemu kostum, ketemu unit, ketemu saya yang ngomong semua. Wow. Jadi pikirannya
bersih terus nggak pernah marah sama orang ya. Yang kena yang marah saya, yang emosi saya, yang jengkel saya, yang baikin orang saya, yang saya semua. Jadi saya yang dibilang di lokasi jadi syuting. Jadi om manager. Ya, kayak manager zaman dulu. Jadi saya yang dibilang saya yang cerewet di lokasi syuting, saya yang cerewet. Semua itu cerewet karena permintaannya itu sana. Jadi image-nya kan baik terus. Ya, ya. Jadi bunda tuh meninggal usia berapa? 66. Muda juga ya sebenarnya. Ya udah lebih dari muda lah. 66 loh, udah lebih dari 60. Entah ini secantik loh cerewet juga. Berarti sekarang kamu berapa umurnya? Sekarang aku 57. Makasih. Tapi untuk ukuran dulu zaman tahun 80-an, 90 yang punya badan bodybuilder jarang loh. Itu zaman dulu belum ada suplemen ya. Belum ada suplemen, belum ada gym-gym apa segala macam. Dulu kegede ini kata pakai apa? Kacang hijau, perasan kacang hijau atau susu kedelai? Perasan kacang hijau loh. Kacang high protein. Wow. High protein atau itu putih telur itu aja. Om seneng gak aku samperin? Ya, seneng banget lah. Ya kan aku samperin. Diarep-arep. Mewah gak? Tahu sih Nana sampe bilang gitu. Wah, dateng gak ya Pak Ivan Pak? Gue malu kalau gak dateng. Udah pakai baju cantik banget kan? Ntar kirimin manja Mbak. Om, kirimin baju. Bener gak kalau Om tuh dulu pernah berilmu pengen ngeliat setan? Iya, dulu tahun berapa tuh saya tuh pernah istilahnya mau menguji diri saya. Sampai di mana keberanian saya untuk melihat makhluk-makhluk seperti itu. Terus Om levelnya sampai mana? Sampai jenderal. Bisa ngelihat? Iya, ngelihat. Tantangin, jadi mereka hadir di depan saya, mengganggu saya, segala macam. Misalnya dari mulai prajurit sampai jenderal itu keluar semua. Oh iya, Om? Ya, jadi rasa Pak Om, tunggu dulu deh. Para masa John nggak percaya Om. John nggak percaya Om. Awalnya memang takut. Iya. Awalnya takut tuh apa sih? Iya. Tapi begitu lihat sekali, dua kali, tiga kali. Biasa aja. Makin biasa. Oh gitu. Makin biasa. Sekarang udah ketutup Om. Udah tutup, udah nggak boleh. Saya udah dilarang. Ada saya ketemu pendeta, malah saya dimarah-marahin. Kamu pengikut aliran sesat, iblis kamu. Jadi sekarang udah percaya sama Tuhan aja ya. Kamu mau apa? Ditanya. Kamu mau apa? Itu saya punya rahasia dibongkar semua. Yang saya tidak ada satu orang pun yang tahu rahasia saya dibongkar sama pendeta itu. Pendetanya buta dia bongkar. Dia tanya sama saya terakhir. Kamu maunya apa sekarang? Saya diam. Saya tanya ke kamu Cliff, kamu mau apa sekarang? Saya mau menghilangkan semua ilmu-ilmu saya mau kembali kepada Yesus, saya bilang itu. Itu yang saya tunggu jawabannya. Yesus datang menyelamatkan kamu. Saya mandikan, saya dibersihin apa segala macam, ilmu-ilmu saya dibuang. Hilang. Pegangan-pegangan saya masih ada di dompet apa dibakar semua. Emang pegangan apa Om? Wah, komplit lah. Mau yang minta yang apa ada saya. Ada Om? Ada semua. Beneran? Wow. Istilahnya yang paling ringan aja sebenarnya. Kebal senjata tajam. Ada Om? Ada. Emang mau main film bakal apa buat kebal senjata tajam? Bukan buat main film, saya bangga punya itu gitu. Kebal senjata api. Sakit gak Om? Sekarang ya sakit. Oh sakit. Iya benar-benar. Api, apa, segala macam lah. Ditusuk jarum, disilet, apa tuh gak mempan. Wow. Ke pisau gak apa-apa loh. Aku habis dibersihin sama pendetanya itu hilang, kemudian dia bilang ini seperti ini ya, seperti apa pisau, kalau kamu asah dia akan tajam lagi, tapi kalau kamu biarin dia akan makin lama makin tumpul, makin tumpul, tapi tidak akan langsung tumpul, ini masih ada sisa-sisanya. Benar, tempo hari waktu gua dikeroyok 3 orang, helm digebuk di kepala gua, pecah 3 helmnya. Yang kejadiannya bapak gua nggak apa-apa. Wow. Tapi ilmunya masih ada, belum luntur, belum 100% luntur. Bekas real deal. Ah, bekas hidungnya dia. Ini hidungnya pakai pisau sobek di sini. Gua enggak rasa apa-apa. Toto misalnya lihat kok berdarah. Sakit kan? Enggak tuh, tapi sobek di sini dari mulai hidung sampai ke mata sini. Wow. Sisa-sisanya itu dan kalau John baru mau belajar kalau kayak gitu di mana katanya dia nanya. Buat apa? Jangan John, kita ada untungnya. Buang waktu. Jangan, kita ada waktu. Saya, contohnya saya buang waktu lah. Kita rasa apa ya? Sombongnya kita keluar.
karena kita merasa kita power, kuat, nggak mempan yang lain, sombongnya kita di situ. Jadi makanya kita takut akan Tuhan itu ya. Yes. Nah, itu tapan ngomong. Kalau lu jadi ini, lu akan dikuasain sama iblis terus. Wow. Kamu lepas dari ini, kamu akan jadi anak Tuhan. Kamu pilih yang mana? Saya pilih jadi anak Tuhan. Apa-apa, kamu kehilangan, kamu punya ilmu, kamu punya pegangan semua, gak apa-apa. Yang penting saya gak kehilangan Tuhan. Oh, masih naruh bajunya bunda? Oh, itu kan kemarin acara Ruben dulu kepengen. Nanti ditanya pakainya bunda mana, gua gak punya, nanti gua di... Tapi itu pernah dipakai buat film-film? Iya, dipakai buat syuting semua, terakhir syuting yang terakhir. Masa yang pake salahnya ngomongin? Ini yang terakhir di... Yang paling terakhir dipakai yang putih hitam. Hmm. Kalau itu ada rantai itu kenapa om? Oh gitu. Masuk dong. Ayo. Ini jadi aku gantung infus di situ. Bunda di infus di sini. Jadi waktu dari rumah sakit minta pulang, nggak mau di rumah sakit lagi, udah bosan di rumah sakit, minta di infus di rumah ya. Aku infus di rumah. Meninggalnya di sini, kepalanya di sana. Aku, ini aku pegang ini kan. Aku lagi nonton TV dia, bunda teriak, wah sini. Aku nyamperin ke sini, sini bisa tangan. Aku kasih tangan, pegang itu. Kasih dua amanah sama saya. Ya. Boleh percaya, boleh enggak? Saya nggak nuntut orang percaya. Gitu. Saya nggak nuntut orang percaya, tapi bunda itu ngasih amanah dua sama saya. Saya suruh. Jadiin anak-anak angkat kita tuh jadiin tentara, jadiin TNI. Memang jadi kan udah jadi tugas di Kalimantan. Kedua saya suruh nikah lagi, suruh punya anak kandung. Gitu. Saya nggak mau. Bunda bilang gue matinya penasaran. Gitu. Dalam keadaan seperti itu saya mau bilang gimana? Iyalah biar nggak mengganggu pikirannya bunda gitu. Akhirnya kamu punya istri yang baik, yang sayang kamu, punya anak kandung. Ya, oke, deal. Bunda ambil nafas, ini. Bilang. Saya pikir udah meninggal. Toto narik nafas sekali lagi. Mulai bibirnya tuh putih. Tuhannya meninggal. Tangannya dingin, nadinya gak ada. Saya dengerin jantungnya gak ada. Nafasnya gak ada. Panggil dokter. Panggil polisi di visum di sini, emang nggak ada kekerasan, nggak ada apa-apa. Ya, terus besok paginya dimakamkan. Tapi emang nggak ada perawat gitu yang nemenin bunda. Nggak mau, bunda nggak mau. Bunda nggak mau. Bunda tuh tidak percaya siapapun. Yang saya suka kadang-kadang merasa nggak enak juga itu. Saya panggilin babysitter nggak mau, panggilin suster nggak mau, panggilin saudara mem, panggilin saudara nggak mau. Maunya sama saya. Mama tuh percayanya cuma sama papa. Papa keberatan gak sih kalau merawat mama? Enggak, gua sama sekali gak ada keberatan, ya sudah. Tolong mama dirawat aja. Kalau capek, bilang capek. Ngomong aja, enggak capek sama apa sih capeknya merawat, bilang enggak capek. Akhirnya sampai meninggal. Kalau perlu apa-apa ya ini, diketok. Dan awal mulanya ini diketok kok. Sama saya di sebelah sini. Tok. Top. Nanti saya datang. Setelah, om kan kamar sebelah. Setelah bunda meninggal, masih setahun atau dua tahun ketokannya masih berbunyi. Setelah bunda meninggal tuh, Tapi kalau om kenapa akhirnya kamar ini tetap diadain buat bunda? Untuk itu tadi menghormati bunda, tetap saya kamarnya bunda tetap. Ya kepunyaan bunda lah ini, memang ini kan kepunyaan. Ini ada spray-spraynya masih bunda? Iya masih bunda dulu. Kedua, kalau ada orang mau syuting, mau lihat, apa itu masih... Karena bunda, om menyadarkan bahwa bunda emang legend ya? Iya legend dan milik masyarakat kan, bunda bukan milik saya gitu loh. Oke guys, jadi hari ini I'm so happy bisa ketemu Om Cliff, istrinya, keluarganya. Jadi ini sesuatu yang kita nggak pernah planningin ya, Om. Om Cliff suka WhatsApp, DM Instagram, pengen ketemu. Tapi kan karena memang aktivitas aku jarang banget ke Magelang kan. Justru pas sekarang ini benar-benar kayak bisa bersilaturahmi, bisa ngobrol, bisa ketawa.
yang tadinya ketemu Om Chris, Om Cliff cuma kayak di brownies gitu ya, Om ya. Betul. Sekarang bisa ketemu. Thank you guys for watching.